Jawa Tengah dan Bali memiliki sejumlah kesamaan pada bidang kebudayaan. Untuk menjaga kelestarian budaya Bali dan Jawa di tengah gempuran budaya luar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani kerjasama di bidang budaya di Sanur dan Pasar Bali. Selama ini kerjasama di bidang kebudayaan dengan Jawa Tengah sudah berlangsung seperti hadirkan kesenian Jawa Tengah di Pesta Kesenian Bali. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah tadi. Kerjasama ini memiliki tujuan utama, membangkitkan kembali hubungan kesejarahan antara tanah Jawa dan Bali yang secara historis terbangun sejak ribuan tahun lalu berkaitan dengan kebudayaan. Hubungan kultural ini ditandai dengan kemiripan aksara Jawa terdiri dari 20 huruf dan aksara Bali terdiri dari 18 huruf. Di Jawa Hono Coroko, di Bali Hana Caraka. Cuma di Jawa lebih banyak lagi 2 huruf. Penanda tanganan kerjasama bidang budaya dihadiri Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri, Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak, Wakil Gubernur Bali dan Bupati Wali Kota Sebali serta Kepala Desa dan Bendesa Adat Sebali. Dengan kerjasama ini diharapkan mengoptimalisasikan budaya Bali dan Jawa untuk mensejahterakan masyarakat. Sinta Pramadewi, Sang Putu Aryase, Kompas TV, Denpasar, Bali.